يأتي على اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sambung kitab kita muka surat 15. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, ketahui olehmu hai talib, nak kalau ikut dalam nuskoh ni dia ada dan sebelum ketahui tu, tak apalah, kalau tak ada dan pun buh titik lah. Jadi dia kata ketahui olehmu hai talib, nah talib ni orang yang menuntut mana ni, menuntut redha Allah. Ketahui bahawa hidayah dan takwa itu satu jua. Jadi hidayah dan takwa tu satu jua ni maksudnya sama saja. Nah, hidayah itulah takwa, takwa itulah hidayah. Tetapi satu jua maknanya, nah makna bagi keduanya tu. Tetapi ada bagi keduanya. Ha, keduanya hidayah dan takwa tu ada apa? Bidayah dan nihayah. Nah, dia ada bidayah, dia ada nihayah. Bidayah maksudnya permulaan, nihayah maksudnya pengakhiran. Jadi dia ada permulaan bagi takwa, dia ada pengakhiran bagi takwa. Nah, jadi macam tu juga hidayah. Hidayah hatulah lah. Hidayah dengan takwa tu hatu je. Jadi kalau kita tengok ulama kita, dia letak tarif bagi hidayah. Hidayah ni dikatakan sulukut tariqi ila Allah Ta'ala. Sulukut tariq, berjalan akan jalan ila Allah Ta'ala, kepada Allah. Itu orang panggil hidayah. Kita berjalan akan jalan kepada Allah. Adapun takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita menjunjung segala perintah dan juga meninggal segala larangan Allah. Itu orang panggil takwa. Jadi orang yang berjalan ni kepada Allah tu orang yang menjunjung perintah Allah lah. Dan orang yang berjalan kepada Allah tu orang yang meninggal segala larangan Allah. Maka hak tu orang yang berjalan kepada Allah. Sebab tu dia kata takwa dengan hidayah ni sama saja makna. Nah, dia nak pi kepada satu lah, iaitu menjunjung perintah Allah, meninggal larangan dia tu. Cuma bagi kedua dia ni, hidayah dengan takwa ni, dia kata ada bidayah dan ada nihayah. Nah, bidayah ni disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maksud bidayah permulaan. Permulaan ni iaitulah kena kepada syariat dan juga tariqah. Nah, syariat dan juga tariqah. Adapun nihayah, nihayah tu dikatakan ataupun dinamakan juga nihayah tu dengan hakikah. Nah, hakikah. Jadi permulaan tu dah syariat dan juga tariqah. Lepas tu pengakhiran dia, nihayah dia tu, hak tu nama dia hakikah. Nah, jadi itu sagi-sagi kita bahas lah. Nah, cuma kita ambil yang itu dulu. Jadi untuk bidayah ni, nah, dia ada tariqah, dia ada syariat. Nihayah dia hatu hakikat.
Jadi banyaklah kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama tasawuf kita ni, nah tiga-tiga benda ni dia kena ada lah. Dia kena ada syariat, dia kena ada tarikat, dan dia kena dapatkan hakikat. Jadi syariat ni, nah satu jalan kita. Tarikat tu perjalanan kita. Kita berjalan, kenderaan. Nah, kalau laut tu syariat, maka perahu ni dibandingkan dengan tarikat. Lepas tu permata yang ada dalam laut tu, hak tu nama dia hakikat. Jadi nak dapat permata ni, nah mana boleh kita pi dengan tak ada kenderaan apa, pi duk berenang itu tak ada lah, pakai mati tengah jalan itu lah. Nak dapat permata ni dia kena pi dekat laut dalam. Nah baru nak dapat permata yang mahal tu. Ni kita pi apa pun tak ada bekal, apa pun tak ada. Nah pi duk berenang sampai serak patah balik. Yalah, tak ada patah balik mati gitu lah. Jadi itu dia kena ada syariat, dia ada tarikat. Hasil dia baru akan dapat hakikat. Jadi keduanya tu bidayah dan hidayah habis. Dan dari kerana ini, dari kerana ini, dari kerana ada bagi keduanya bidayah dan nihayah tu, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi Imam Ghazali, nah dia ada sebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa dia? Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Artinya, maka jikalau engkau kata, kata ni maksud dia bertanya, nah kalau kamu tanya apa bidayatul hidayah, permulaan bagi hidayah tu apa dia, nah permulaan bagi hidayah tu macam mana, ataupun sama juga permulaan bagi takwa. Nah, mula bagi takwa tu macam mana? Pasal apa tanya aku tu? Supaya aku cuba dengan dia, dengan bidayatul hidayah tu. Aku nak cuba, aku nak test dengan bidayatul hidayah tu. Nah, cuba tu diriku. Nah, cuba tu diriku ni akan diriku. Nah, akan diriku. Tawri maf'ul pada kata ujab riba. Nah, cuba tu cuba mana? Akan diriku. Jadi kalau kamu tanya macam tu, Imam Ghazali kata, maka ketahui olehmu bahawa bidayatul hidayah itu zahiratul taqwa. Hatu zahir bagi takwa. Dan nihayatul hidayah, nah jadi permulaan bagi hidayah tu zahir takwa. Takwa hak bangsa zahir ni, nah takwa yang bangsa luaran. Luaran kita ni menjunjung perintah Allah. Hak ni orang panggil zahir takwa. Nah kita semayang, kita zakat, luaran kita. Maka hak tu orang panggil bidayatul hidayah ni permulaan bagi hidayah. Dan nihayatul hidayah itu batinatul taqwa. Hak tu batin bagi taqwa. Nah maksudnya taqwa yang sebelah dalam. Dalam kita tak ada sifat-sifat yang tak elok, sifat mazmumah apa ni tak ada. Maka hak tu orang panggil nihayatul hidayah. Jadi permulaan dia zahir, pengakhiran dia batin. Ha, itu. Ha, jadi sebab tu kena pulun juga zahir ni.
kena buat juga pulun juga hak zahir tu, dia akan membawa kepada cuci yang batin kita. Nah, ni hak zahir kita tak pulun, hak zahir haram tak ada takwa. Hak zahir duk buat benda haram, tapi mamuluk tu sembang hakikat makrifat tu tinggi-tinggi berjelah pula kan. Dan luak ni duk buat benda haram tu pakai lak pendek pimeh-pimeh. Tapi kalau sembang, nah kalau sembang terah lah. Bak kenal Tuhan dia paling kenal lah. Nah, tak ada orang kenal lebih daripada dia. Nah, ada hak jenis macam tu. Nah, maka hak ni tak jadi. Nah, dia tak ada permulaan bagi takwa tu, tak ada. Nah, macam mana dia nak dapat nihayatul hidayah? Tak ada. Dia takkan boleh dapat macam tu. Nah, dia kena mula dengan bidayah dulu, permulaan dulu, baru akan jumpa pengakhiran. Ni mula pun dah lah. Nah, tak tahu tamat dah. Ni pelik. Jadi hak tu orang panggil nah bidayatul hidayah. Dan tiada dapat dia tahu. Dan tiada dapat pertunjuk. Nah, tiada dapat pertunjuk. Tiada dapat pertunjuk, tiada dapat hidayah lah. Melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Nah, jadi tak dapat petunjuk melainkan hak nak dapat tu, hak nak dapat petunjuk tu, langkau lah. Ha, langgar. Dan tiada dapat syurga. Nah, tiada dapat syurga melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Itu satu. Nah, jadi tak dapat syurga melainkan orang yang takut akan Allah. Nah, maksud tak dapat syurga ni maksudnya tak dapat keuntungan lah. Nah, orang ni tak berontok melainkan dia kena ada sifat takwa. Paling kurang dia beriman dengan Allah lah. Tu paling kurang takwa, paling nah basic sekali beriman lah. Dan tiada dapat pertunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Nah, tu samalah. Nah, tak dapat petunjuk melainkan orang yang takut akan Allah. Sebab tu hidayah dengan takwa tu dia sama aja. Nah, hakikat dia sama aja. Habis hanum. Bermula takwa dan hidayah itu, iaitu ibadah, dia tulis itu. Nah, kita kenapa betul dal tu dengan ra, bukan ibadah, ibarat. Nah, ibarat yang nak tu ibarat. Nah, tolong perbetul huruf dal tu, kita bulat huruf dal tu ganti dengan huruf ra. Jadi bermula takwa dan hidayah itu iaitu ibarat. Ibarat ni satu tuturan, satu cakapan. Mana daripada ni ganti daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala. Tu dia hidayah. Nah, hidayah ni, nah kita buat taat yang Tuhan suruh. Macam tu juga takwa. Takwa pun kita taat, kita patuh yang disuruh. Tuhan suruh macam ni, macam tu kita buat. Jadi kita patuh hak tu, nama dia takwa, hak tu lah nama dia hidayah. Takmin pada kata taat tu, nak umum lagi, sama ada taat zahir atau batin. Tak kira. Taat tu hak zahir ataupun hak batin, kita buat, hak tu lah nama dia takwa. Jadi kalau begitu, takwa ni kita faham kata dia pecah dua. Dia ada takwa yang zahir, dia ada takwa yang batin. Nah, banyak yang boleh buat takwa zahir tu boleh lah. Tapi matang batin ni tak payah lah. Nah, dia tak boleh nak buat juga. Dia nak ada juga dengki ke orang. Nah, padahal sama-sama masjid tu, sama-sama main masjid lah. Tapi nak dengki juga. Bab batin ni payah pasti. Sebab tu kita tak boleh tinggal ilmu tasawuf ni. Nah, kena rajin membaca tasawuf ni. Nah, supaya dia jadi berik bagi kita lah. Hati ni masalah ni.
Lagi dia kata apa? Jadi dia tak kira. Taat tu taat zahir ataupun batin, bila kita taat yang disuruh, maka hatu nama dia takwa. Dan menjauh akan maksiat. Allah dekat mengerja. Jadi takwa dan hidayah tu juga ibarat mana? Daripada menjauhkan maksiat. Maksiat tu yang ditegahkan Allah Ta'ala. Maksiat mana tu? Sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Nah, tak kira. Kadang maksiat tu hak zahir, hak luaran. Zina. Nah, bunuh orang. Tinggal semayang. Hak tu hak zahir. Kadang maksiat tu hak batin. Dengki. Riya. Ujub. Takabur. Hak tu orang panggil maksiat yang batin. Sekarang dia buat contoh lagi. Nah, dia buat contoh. Ha, jadi masuk juga dalam kata takwa, masuk juga dalam kata hidayah tu, iaitulah kita menjauhkan segala yang dilarang. Jadi buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Nah, ada dua tu kita dikira orang takwa. Orang ni, nah, kita ni dikira muttaqi. Nah, orang yang ada sifat takwa, orang yang ada hidayah kat kita. Tu kalau ada dua benda tu lah. Nak mengerjakan taat, lepas tu menjauhkan maksiat tu. Habis. Lepas tu dia kata, seperti yang lagi hamba tu apa dia? Menyatakan. Nah, seperti, nah, kalau ikut menyebutkan lah. Nah, tapi kalau tengok tak ada huruf ba tu, macam menyatakan boleh. Tapi kalau tengok dalam kitab ni, dia kata sebut, nah, sebut. Ini seperti yang lagi hamba menyatakan di dalam kitab ini. Lepas tengok macam menyatakan, menjelaskan. Nah, menjelaskan, menyebutkan, masuklah. Nah, dalam kitab ini insya-Allah taala. Habis. Lepas tu dia kata, ketahui olehmu hai talib, bahawasanya murad. Murad-murad ni yang dikehendaki. Tu murad. Nah, murad yang dikehendaki. Kalau murid yang berkehendak, itu murid. Kalau murad yang dikehendaki, dia ada dalam istilah tasawuf tu, dia ada murad dengan murid. Ada orang ni dia sampai tahap murad lah, Tuhan nak ke dia. Ada orang ni dia murid, dia yang nak ke Tuhan. Ada gitu. Macam kita ni murid lah. Macam Nabi kita. Nah, Nabi kita tak minta Tuhan buka dada apa, tak minta. Tapi Tuhan kata dah dalam Quran, alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak, nah, adakah tidak ni kami membuka bagi engkau tu akan dada engkau. Nah, adakah tidak macam tu? Ya, memang Tuhan membuka dada Nabi. Nah, ha, jadi Nabi dia tak minta, maksudnya hak ni murad. Nah, murad Nabi ni murad. Nah, yang dikehendaki. Nabi Musa dia minta, rabbishrahli sadri wa yassir li amri. Tengok Nabi Musa dia minta, Rabbi syrah li, Tuhanku isyrah li sadri. Nah, hendak buka olehmu bagi aku ni akan dada aku. Jadi Nabi Musa dia minta, maksud dia murid. Nah, dia murid. Waktu tu lah. Nah, dalam keadaan tu dia murid. Nabi Muhammad tak payah minta, Tuhan buka sendiri lah. Tak payah minta, nama dia murah. Nama. Sebab tu orang kita dia alih nama murad lah. Nah, dia ni murad ni. Mungkin dia ngaji tasawuf hak dia dulu ni. Nah, dia buah anak dia murad. Nah, murad-murad tu murad lah yang dikehendaki. Nah, tu pangkat, pangkat tinggi lah murad ni. Jadi dia kata apa? Ketahui olehmu hai talib, bahawa semurat yang dikehendaki dengan ta'at yang zahir itu. Yang kata ta'at yang zahir itu macam mana? Iaitu ta'at yang zahir itu seperti sembahyang. Ini hal zahir. Hak buat dengan anggota zahir ni. Sembahyang dan puasa. Apa lagi?
Nah, mudah kita kata kalau sembahyang dengan puasa ni nama dia ibadah badaniyah. Nah, ibadah yang dibuat dengan tubuh badan. Zahir tu. Lagi mana lagi? Dan naik haji. Naik haji ni dia badan pun badan. Lepas tu harta pun harta. Maka haji ni dikira dengan ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Nah, harta. Nah, haji ni kalau badan saja, harta tak ada, tak boleh nak buat juga. Nah, badan sihat bukan tak sihat. Tapi duit tak ada langsung harta. Tak ada. Impun-impun cemah, impun cemah. Jadi hal jenis macam ni tak payahlah. Sihat saja. Jadi hal tu tak payah naik haji. Jadi haji ni dia campur badan dengan harta. Dan memberi zakat, memberi zakat hak ni mal saja, hak ni harta saja. Dia tak tubuh. Nah, bagi zakat ni dia kena kepada ibadah maliyah. Itu pun kira zahir lah. Nah, kira zahir. Dia kalau ibadah ni ibadah yang badaniyah, tu tak boleh kita nak wakil ke orang, tak boleh. Ingat itu lah. Kalau ibadah badaniyah, hal jenis sembahyang, puasa, tak boleh wakil ke orang. Nah, ni kena wakil kat hang, bayang kat tu lah. Nah, nak ambil pulang lagi. Tak boleh ke tu. Nah, senang banyak ke tu. Nah, bayang. Kena puasa kan dia wakil kat orang. Sedap lah. Ni kena wakil hang ni puasa dia tu. Nah, untuk aku. Tak boleh macam tu. Nah, tak boleh. Hak jenis badaniyah tak boleh wakil. Nak wakil kat orang tak boleh. Kalau hak jenis harta boleh wakil ni. Jenis harta ni macam zakat boleh wakil kat orang. Yang aku wakil kat hang ni tolong buat zakat saya aku. Nak ambil ni. Nak harta zakat ni. Tak apa. Boleh, tak ada masalah. Wakil kat orang untuk buat zakat tak apa, sebab hak ni mal ibadah yang yang bangsa harta maliyah. Boleh wakil. Itu beza badaniyah dengan maliyah. Cuma haji ni dicampur dua-dua tu. Harta pun harta, badan pun badan. Boleh tak nak wakil orang buat haji? Nah, boleh, tapi syarat dia tubuh badan tak boleh pilih. Nah, tubuh badan ni tak ada keupayaan dah nak pergi buat haji. Nak naik kenderaan pun tak boleh lah. Memang tu telantang atas tilam. Tapi mana tak boleh, bukan kata buat haji, bukan kot diam, tak boleh pergi lah. Nah, tak larat lah. Macam ni boleh wakil tak siap. Nah, wakil kat orang pun pergi buat haji, tak apa. Nah, tapi kalau tubuh badan masih sihat, patut ada harta boleh buat haji, maka hal ni kena pergi buat haji lah. Boleh buat diri lah, tak boleh nak wakil kat orang lah. Nah, tak boleh wakil kat orang. Habis yang tu cerita sikit lah buat ibadah tu. Jadi nak abang apa, nak apa-apa pun, nak abang kata hak jenis ni tak kira lah ibadah bangsa harta ke, bangsa badan ke, bangsa campur dua-dua ke. Hak tu orang panggil ta'at yang zahir. Tu contoh ta'at yang zahir. Dan barang sebagainya buh lagi lah. Ta'at yang zahir, kita berzikir ke, duduk baca Quran ke, ni ta'at yang zahir. Nah, ta'at yang zahir. Lagi dia kata lagi, dan murad ni yang dikehendaki dengan ta'at batin itu. Tengok, ta'at hak batin pula ni macam mana? Kan tadi kata takwa ni dia kena ada ta'at zahir, dia kena ada ta'at yang batin. Ta'at hak batin ni macam mana pula? Itu iaitu ta'at batin tu segala sifat yang kepujian ataupun kita kata sifat mahmudah. Nah, sifat yang kepujian ni, kepujian dengan mana? Dipuji oleh syarak. Syarak puji sifat macam tu. Ada sifat macam tu dalam hati, syarak puji. Ni orang panggil sifat kepujian. Misal mana? Seperti, misal bagi sifat kepujian tu, seperti ikhlas. Nah, ikhlas nanti kita akan bincanglah ikhlas. Apa itu ikhlas? Bersih. Apa bersih? Tak ada campuran lah. Kalau ada campuran lagi, tak bersih. Nah, tak orang nak bersih.
Dan ayam kalau tak ada campuran dia comel elok ah tu, comel tu tak ada campuran. Tapi kalau buah kopi sikit ah dia mai warna lain lah. Ah dia dia bercampur lah ni. Nah dia ada campuran tu. Ah tu tak apa nak ikhlas ni. Ah ni nak ikhlas ni dia mesti. Nah tak ada campuran. Nah jadi ibadah kita buat tu tujuan kita tu tak ada campuran dengan makhluk. Taklah. Nah tujuan kita tu lillah, kerana Allah, kerana menjunjung perintah Allah, kerana nak apa yang Allah Ta'ala janjikan. Nah kita nak hak tu, maka hak tu pun masih lagi ikhlas. Nah tapi Allah lah, kalau nak apa yang Tuhan janji, syurga ke lepas neraka ke, rendah sikit ikhlas, ikhlas tapi rendah lah. Nah Allah ni kita buat ibadah ni kerana apa? Kerana kawan kita, kerana pak mentua kita. Nah nak tunjuk kat pak mentua ni, kata ni menantu yang paling dahsyat sekali ibadah. Subuh 4 rakaat. Nah, tu dia. Tu paling paling dahsyat kan. Orang dekat dua dah dia subuh 4 terus. Nah, dia punya nak tunjuk tu. Jadi nak abang kata, kalau ibadah atas tujuan nak tunjuk ke makhluk ni, hak ni tak ada ikhlas. Nah, tak ada ikhlas. Jadi ikhlas, ikhlas ni masuk dalam kata sifat kepujian. Maka hak ni orang yang ada ikhlas, nah orang ni dia ada sifat yang boleh membawa kepada takwa batin dia tu, taat batin dia. Lagi mana? Dan merendahkan diri. Merendah diri ni maksudnya berasa diri hina, berasa diri tu rendah. Apa berasa diri rendah? Berasa diri tu hina, nah leket. Haa gitu. Hak ni orang main merendah diri. Ataupun bahasa Arab dia kata tawaduk. Nah tawaduk, merendah diri. Hak ni kita akan bincang jugalah nanti. Nampak tawaduk ni bukan menghina diri, bukan. Dia berbeza tu. Berasa diri hina dengan menghina diri. Setengah orang tu dia menghina diri dia. Dia pi apa, dia keluar pergi bukan, dia pakai seluar sebelah pendek, sebelah panjang. Nah, hak tu menghina diri tu. Nah, hak tu bukan berasa diri hina. Ni hati kita berasa kata diri kita tu hina. Ni orang panggil tawaduk. Nah, ni napi keluar pekan kasut pakai sebelah-sebelah lagi tak pakai kasut. Pipi, hak ni dia kata orang tawaduk ni dah. Eh bukan, hak tu gila. Nah, kita tawaduk. Sebi hari tak betul. Nah, hari yang kena pi duk buat ni check lagi. Nah, hak tu bukan tawaduk. Jadi kita berasa diri kita ni lekeh, ni tawaduk. Dan nasihat. Dan nasihat. Nah, kat sini dia main kat contoh nasihat. Nah, nasihat. Nasihat ni asal dia iradatul khair, tu nasihat. Nah, kehendak hati ni akan kebaikan. Tu nama dia nasihat. Habis. Dan nazuhud. Tu baca zuhud lah. Kita memang ada panggil zuhud pun. Nah, zuhud-zuhud ni, nah kalau tengok zuhud ni apa dah? Zuhud ni takut dunia, meninggal dunia. Bukan mati lah kat tu. Nah, takut dunia ni meninggal dunia dengan mana hati ni dia tak bersangkut paut dengan dunia. Ni semua ni, hak ni ni semua ni contoh hati ni. Nah, bukan dia duk ambil contoh lah. Nah, lagi lah haram tak makan, makan pun dah. Makan dah, minum dah, dia kata tu semua dunia. Nah, dunia belakang. Nah, motor-motor habis bagi kau orang. Lah orang kata zuhud ni sifat hati. Hati tu tak mahu dengan dunia. Nah, kat tu. Nah, hati tak mahu dunia, dunia memang lah, biar pergi lah. Yang penting hati kita ni tak ada bersangkut. Bila hati kita tak mahu dunia, jadi apa-apa pada dunia kita, kita tak ni sangat lah. Nah, tak rasa nak duka cinta sangat. Nah, tengok paitop, pang, accident. Nah, dia tak apa lagi lah. Tapi kalau hati ni dia kuat sungguh, tukuh dengan dunia tu, ha, mampu lah tu.
Nah, kalau jadi apa-apa kat dunia dia tu, dia mengamuk tentang abang lah. Ini orang panggil suruh buang-buang nak macam tu. Jadi hati kita ni tak berpegang dengan dunia tu. Nah, bukan zuhud ni pakai baju terkoyak, bukan. Nah, bukan tu. Tengok tu dia tu. Nah, baju habis terkoyak lah. Zuhud lah tu. Bukan macam tu. Nah, dia ada ukur macam tu. Nah, tengok rumah dia tu. 3 hari lagi ya, nak abang. Ni zuhud tu. Bukan macam tu. Nah, zuhud ni hati tu tak mau ke dunia. Nah, tu zuhud. Nah, kadang orang salah anggap. Dia tengok, ustaz ni kereta azir ni. Ni tak zuhud ustaz ni. Nah, tak zuhud ni. Dia ahli dunia ni. Tak ya. Nah, dia kalau boleh ustaz tu main naik kereta, hak boleh tahan 2 hari lagi lah. Nak, dia dekir pula. Dia kena aku tu. Hak tu bau zuhud. Mampu hidup aku tu. Nak, tak ada sampai ikut dia. Tak ada masuk padang, tak tahu lucu lah tak ya. Ini zuhud lah. Ustaz tak ada zuhud. Tak ya kata lucu. Mampu ya hak tu. Nah, jadi hati ni tak mahu ke dunia hak tu zuhud. Nanti kita bincang nanti depan. Dan sabar ni tahan marah. Nah, sabar tahan marah. Dan hilmi. Nah, hilim. Ataupun hilmi. Hilim ni maksudnya lemah lembut. Apa lemah lembut? Lemah lembut dengan mana tak cepat marah. Itu hilmi. Nah. Dan tawakul. Nah, tawakul. Kalau ikut baca tawakul, tapi kita ni dah famous, kita dah panggil tawakal. Nah, tawakal. Jadi berserah hati kita ni, berserah kepada Allah segala urusan. Dan barang sebagainya, ling-ling lagi lah. Nanti kita akan tengok yang kata ta'at hak batin. Habis tu. Bermula murad. Bermula murad ni yang dikehendaki dengan maksiat zahir itu, iaitu maksiat yang zahir itu mana? Seperti zina. Nah, zina ni masuklah kata maksiat yang zahir. Nah, zina ni. Nah, zina lah. Nah, bila kita sebut zina ni maksud dia, kita kata bahasa sedap sikit, persetubuhan yang berlaku tu tanpa ada akad nikah yang sah. Betul je. Nah, persetubuhan tanpa ada akad nikah yang sah. Kalau ada akad nikah sah apa semua tu, tu orang tak panggil zina lah. Jadi zina ni, ni masuk dalam kata maksiat yang batin. Dan mencuri. Nah, dia curi hak orang. Nah, ni pun masuk dalam kata maksiat yang batin. Dan batin pula zahir. Nah, zahir. Ini buat dengan tubuh badan mereka ni. Nah, buat dengan luaran badan ni. Lagi mana? Dan minum arak. Minum arak ni orang panggil maksiat yang zahir. Kita buat dengan luaran tubuh kita. Dan membunuh orang. Dan memalu. Tu macam memalu tu. Memalu, memalu ni memukul. Nah, tu memalu, memalu ni memukul. Nah, kompang dipaluan. Palu tu bila ada ma jadi malu, memalu. Dia kata tu. Nah, bukan buat bagi orang malu, bukan. Bukan nak tu. Nah, hari ni ingat memalu ni buat bagi orang malu, kan? Nah, memukul orang, pukul orang. Nah, dan memaki orang. Ha, ni semua ni hak zahir. Nah, hak zahir belakang ni. Nah, maki orang. Dan tak ada kerja. Dan mengumpat orang. Kalau maki orang ni biasa lah. Dia tak boleh buat dengan lidah, dia tulis dengan tangan. Dia tekan komen tu, saya kira tekan dia, dia bagi maki. Ni kerja netizen, tak ada orang lagi. Nah, maki orang. Dia tak kira orang lah ni, netizen lah. Orang alim pun dia kata ikut dana. Nah, tambah orang biasa buat salah tu. Nah, lagi-lagi lah kena ubah. Orang alim pun mereka boleh kata macam tu lah. Pam-pam-pam macam mereka alim tu. Nah, tak kita depan haram tak boleh baca pun. Oh, tapi bak kata kat ulama dia, kalau boleh tropi tu dia dapat tu lah. Nah, nah, boleh tropi yang paling tinggi lah. Nah, orang tak takut lah ni. Dia kata, tu tengok. Nah, bahaya di akhir zaman.
Dan akhir zaman ni kita duduklah dengan Ahdullah. Nah, insyaAllah kita selamat. Fitnah dia dahsyat semua. Dia tak kira siapa lah. Dan mengumpat orang. Nak mengumpat orang. Nah, kita sebut benda perkara yang orang tu kalau dia dengar, dia marah. Ini orang panggil mengumpat. Nah, kalau kawan tu dengar, kawan tu marah. Maksud dia kawan tu tak dengar lah. Kita duduk dalam kereta pergi stesen minyak tu, duduk dalam kereta ni, nampak kawan ni, ya Allah, wuduk ni, ya Allah. Tu kawan, kalau kawan tu dengar tu, dia marah nak buat. Maka hak ni nama dia mengumpat. Nak mengumpat. Oh, mengumpat ni payah nak buat lah. Nah, dan barang sebagainya buh lagi lah. Apa-apa lagi, banyak lagi. Memutuskan silaturahim, dia banyak benda lagi lah. Nah, hak tu nanti kita tengok lagi. Hak tu yang dikatakan maksiat yang apa, maksiat yang zahir. Jadi kena penting lah, maksiat yang zahir. Kalau tak tinggal hak tu, kita ni tak masuk dalam kata takwa betul. Nah, tak masuk dalam kata takwa lagi. Dan murad ni dikehendaki dengan maksiat batin itu, maksiat hak sebelah dalam ni, hak hati ni pula, itu iaitu maksiat batin tu segala sifat yang kecelaan. Nah, apa kecelaan ni? Dicela oleh syarak. Syarak cela sifat macam ni. Kalau ada syarak cela, nah, cela sampai tahap mana? Sampai tahap kira dosa lah. Kalau ada ni kira dosa, kira buat maksiat, nah, kira dosa haram. Mana seperti riak. Nah, riak, riak ni dia buat ibadah tu, qasad dia, tujuan dia nak menunjuk ke orang lain. Hak ni nama dia riak. Nah, riak. Dia buat ibadah, dia mayang sunat, rajin mayang sunat duha saja 8 rakaat. Bukan biasa-biasa dia mayang. Dalam duha 8 rakaat. Orang buat duha hak dua pun payah lekat. Ni dia 8. Tapi tujuannya nak tunjuk kat kawan ni, yang kata dia ni memang kemah betul lah. Nah, jadi tak ada apa juga lah. Nah, tak apa ni. Dia orang panggil riak. Nah, riak. Jadi buat ibadah ni nak tunjuk-tunjuk ke orang. Dia masalah ibadah ya. Masalah ibadah, masalah akhirat ni. Sedekah nak tunjuk ke orang. Ha, tu tak boleh. Nah, adapun kalau masalah dunia, ha, tu tak apa. Nah, bab-bab dunia tunjuk ke orang tak apa. Beli kereta baru, nah, masuk jalan kampung tu, buka cermin dia rapat. Bukan dia tutup, dia buka tu rapat. Nak tunjuk kata siapa yang bawa kereta baru tu. Nah, cherry. Oh, mother five. Nah, kemah tu. Nak buka cermin kereta tu rapat. Nak tunjuk orang tu. Nah, nak tunjuk kata dia beli cherry tu. Nah, yang orang lain naik BMW semua, dia cherry dia kemah lah. Nah, tapi tak kira lah hak dia. Dia nak tunjuk. Nak tunjuk hak. Hak benda dunia gitu, hak tu tak jadi riak yang haram tu. Nah, dia bukan riak yang dicela. Riak yang dicela ni dia khusus pada ibadah. Ibadah benda-benda akhirat itu tak boleh. Dan ujub, nak ujub perasan. Ujub-ujub ni dia perasan. Dia duduk perasan kata dia bagus apa semua ni. Hak ni pun masuk dalam kata benda yang dicela. Nah, dia tak kacau orang tapi dia pasang diri dia. Nah, dia buat, dia boleh mangkit tahajud waktu dia pasang. Ah, aku ni bagus dah. Nah, ah, bagus lah. Dia tak kata kat orang. Bukan kata kat orang. Tapi dia perasan dia bagus lah. Nah, boleh buat tahajud 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Tu pun angkat setahun sekali ya. Nah, tu pun dia perasan lah. Kembang habis tak tahu nak apa. Cuma dia tak puh lah lah status WhatsApp apa semua tu. Tapi dia perasan orang. Hak ni lah, hak ni orang panggil ujub. Nak ujub. Tak boleh macam tu. Nah, kita kena pandang kata ibadah kita ni, hak ni ni pertolongan Allah, taufik daripada Allah. Nah, kalau tak ada Tuhan tolong ke apa ke, tak boleh buat kita. Tu yang kita kena pandang. Bukan duk perasan je tu. Dan kibrun. Kibrun. Kibrun ni maksud dia sombong. Nah, sombong, takabur. Dan hasad. Nah, hasad.
Hasad ni bahasa kita kata deki, nah deki. Tu hasad. Nah, hal ni pun sifat yang tercelah juga. Dengki ni maksudnya hati kita tu kasat nak menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Tu namanya dengki. Nah, sama-sama mereka cucuk. Ha, pasang lah. Cucuk kawan tu laku pula. Cucuk dia kurang. Padahal cucuk pisang jugalah. Goreng pisang. Nah, goreng pisang jugalah. Nah, masing-masing goreng pisang. Pisang sama. Tapi hak dia tu laku. Hak kita kurang laku. Ha, lagi dia mati pun. Nak timbul hati, macam mana nak buat bagi goreng pisang dia ni? Ni bagi tak dah, orang tak mai apa semua. Ha, dia duduk fikir nak menghilangkan nikmat yang Tuhan bagi kat orang. Maka hak ni nama dia hasad. Kalau dia cucu api kedai orang ni. Nah, ha, ni bukan goreng pisang. Goreng kat kedai-kedai ni. Habis. Lagi dia kata lagi, dan kasih kepada dunia. Ni orang panggil hubud dunia. Nah, itu nanti kita bincanglah. Dan barang sebagainya, lain-lain lagi. Mana seperti yang lagi hamba akan sebut di dalam kitab ini, insya-Allah taala. Nah, jadi nanti dia akan sebut dalam kitab ini insya-Allah taala. Sana dia akan sebutlah benda tu. Jadi kita faham kata kita ni dia nak bawa kepada itulah takwa yang sebenar-benar takwa. Nah, takwa yang sebenar-benar takwa ni, nah takwa ni dia pecah dua lah, taat, nah patuh kepada perintah Tuhan. Yang kedua, kita meninggal maksiat. Tu dia pecah dua tu. Nah, hak dua tu pula masing-masing pecah dua pula. Dia ada hak zahir, dia ada hak batin. Nah, jadi kalau kita boleh selesaikan semua benda tu, nah maka kita ni sebenar-benar takwa. Nah, itu yang payah Allah. Nah, tapi tak apalah kita pi. Nah, takat mana yang mampu. Al-babul awwalu fi bayanil aqidati. Nah, bab yang pertama pada menyatakan akidah. Wallahu a'lam.